min jibatil khuyl. Tapi suaminya sampai sekarang belum ketemu. Tapi dia mah ada, iya. Ada di situ di hidup anaknya juga. Udah mati semuanya. Kalau mau nikah, kanina kiani binti Oman, almarhum lain tegas akal, mau mas kawin, emas 4 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah. Terus lagi. Orang-orang fanatik telah menyalahgunakan kepercayaan saya. Mereka menggunakannya untuk sesuatu yang dimana di Islam tidak diperbolehkan. Seperti kekuasaan, agresi, pembunuhan, benci. Di dalam hati saya bertanya, mengapa mereka melakukan ini semua? Apa pendapat orang-orang Muslim lainnya tentang masalah ini?